Halo Mabro, ketemu lagi di channelnya Simuni. Kali ini kita akan ngebahas untuk game Free Fire yang pernah gue mainin di 2021 ini Mabro. Kita cek untuk kelebihan dan dari skill online di game Free Fire server ini. Satu persatu yang gue mainin, ada 4 skill online yang gue mainin di server Free Fire. Jadi kalian simak aja, jangan sampai lu skip sampai beres untuk pengetahuan kalian dan informasi yang terupdate ya bro ya. Untuk skill bebas ini kita akan ketahui untuk permainannya mirip sekali dengan skill Blade of Destiny yang ada di server global mah bro. Untuk dropannya dan tingkat kesulitannya pun tidak terlalu hard mode mah bro. Jadi teman-teman pasti akan menyukai game ini untuk bertualang di skill bebas dengan teman-teman juga yang lain, dan di sini juga ada YouTuber yang selalu setia menemani kalian untuk tetap live streaming maupun dari konten-konten yang dia berikan mah bro. Jadi lu nggak usah khawatir. Untuk skill fibers ini gue yakin lu bakal betah kalau memang lu lagi gabut di skill server global ya bro ya. Dan untuk pack dari starternya juga udah cukup baik dengan fitur-fitur yang mirip sekali dengan di BOD. Lebih mudah lagi, nggak terlalu sulit, lu harus menyelesaikan quest, lu tinggal klik udah selesai untuk mengenai skill. Jadi lu nggak usah cari-cari item yang memang bikin lu bete ya bro ya. Dan semoga untuk teman-teman yang lain baru gabung, jangan sampai lupa untuk like dan share channel gua termasuk konten ini, yang pasti sih biar teman-teman yang lain juga pada tahu ya untuk informasinya. Karena gua nggak mau juga kalaupun kalian tidak share ke teman-teman, biar semua bisa kasih komentar yang terbaik dari pemikiran kalian sendiri. Dan ini adalah menurut gua aja, yang pasti sih nggak harus sama dengan kalian ya. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman juga yang sebagai pengelola server ya bro ya. Oke, Silver Fibers sudah keren banget lah. Kalian boleh bisa merekomendasiin gue untuk mainin ini ya bro ya. Lanjutkan ke server selanjutnya mah bro. Oke, masih tetap tahan mental di Seal Eternal. Buat teman-teman yang masih standby, makasih banyak kalian selalu ngikutin gue. Dan kalaupun yang udah kabur seperti gue, mohon maaf aja ya, karena memang gua ini pemainnya selalu menyesuaikan dengan sistem strategi ataupun pola gameplaynya yang memang kebilang alot. Kalau memang terlalu sulit, saya akan pasti kabur. Gua udah punya feeling jelek anjir. Ya mungkin seperti itu untuk masalah penempaan. Ini termasuk nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah juga. Cuman gue sering apesnya susah, nggak dapet untuk sukses ya bro ya. Saya beberapa kali di Seal Eternal ini udah menjelajahi beberapa tempat, bahkan untuk sempat membuat konten juga walaupun nggak diterbitkan ya, karena tiba-tiba konten gue jadi basi. Mungkin karena ada pengaruh dari perubahan dari drop rate ataupun dari item-item yang sangat menjadi rare dan mustahil untuk diambil ya bro ya. Gua mainin hampir setiap hari ini selama bulan puasa di bulan Mei, mencari item dan tidak pernah mendapatkannya bro. Hampir 6 jam gue buang waktu gue di Seal Privat ini mah bro. Sorry banget ya bro, kalau memang teman-teman yang masih main silahkan lanjutkan aja, semoga mental lu tetap tahan gak selembek gue bro. Oke, next ini apalagi untuk seal yang baru kemarin di bulan Juni ya bro ya. Di awal udah rame banget, dan memang untuk seal Titan ini gua rekomendasiin lu coba dulu. Halo Mabro, ketemu lagi di channelnya Simuni. Kita kali ini akan mainin game Seal Titan Mabro. Seal Titan, man, game keren banget namanya ya. Semoga permainan gameplaynya ini di Seal Free Fire Titan sekeren namanya, ma bro. Kita akan bahas malam ini, kita kupas tuntas apa kelebihan dan kekurangannya. Dan kalau misalkan bisa nyaman, kita main terus sampai bosen. Oke, untuk kebosanan dari game ini tidak akan ada habisnya, karena memang posisi kalian akan diberi beberapa fitur tambahan, juga event-event keren yang memperlihatkan bahwa Seal Online Titan ini memiliki budget dan modal yang kuat mah bro. Ini ada beberapa event, kemudian ada kontes juga, serta ada ajakan undangan untuk kalian menjadi streamer. Buat para YouTuber pemula ataupun yang udah biasa di game Free Fire, ini adalah kesempatan emas kalian untuk mendapatkan keuntungan. Baik dari itu rekrutmen teman-teman untuk main di sini ataupun memang ngambil peluang agar menaikkan rating dari channel kalian juga. Cuman gue mohon maaf, ini kebenaran ada AdSense ataupun pada saat di
konten yang pertama dan terakhir gua di Shield Titan ini, Spada Indonesia meminta tolong bantuan kepada saya untuk menginformasikan daripada jualan dia ya. Sama aja seperti Shield Privat yang lainnya, gua nggak pernah minta bayaran atau apapun juga. Yang penting sih gua support untuk yang memang memiliki potensi kedepannya. Jadi nggak dimasalahin ya bro ya. Nah ini untuk fitur-fiturnya, kalian juga akan mendapatkan member panel seperti AFK Point dan lain-lain. Kalian bisa manfaatkan juga di Shield Titan mah bro. Dan gue gak terlalu incas total di Shield Titan, karena gue yakin mereka pasti lebih banyak juga untuk yang bantu para youtubernya dengan promo-promo seperti tadi. Oke bro, ini kesempatan gue sempet coba juga untuk leveling bareng dengan teman-teman, walaupun di level cupu ya, karena hanya ingin ngetes mengenai drop rate-nya. Untuk menindaklanjuti ke depannya sih gue nggak terlalu akan incas, tuh bukan apa-apa, karena memang pasti sempit dengan promo event member dan mengajak untuk para streamer itu pasti banyak sekali yang masuk, dan gue nggak mau nyepit-nyepitin tempat pada saat nanti ruang waktu jadwalnya bentrok untuk streamernya ya. Tapi gue ngelihat ini, saya penilaian secara pribadi gue aja yang memang seneng banget main game Seal Online. Untuk drop rate-nya ini terbilang termasuk susah. Jadi kalau buat teman-teman yang player baru mainin, kayaknya memang butuh butuh ketekunan dan memang mental yang kuat ya bro ya. Sama seperti Seal klasik pada umumnya, bentuk fitur dan lain-lainnya tidak ada beda jauh juga. Cuman ya kalian harus pintar-pintar juga untuk menyiasati mencari cegel ya bro ya. Dan kalian harus bisa memiliki partner di dalam bermain ini biar kalian lebih mudah, karena kalau nggak party pun kalian akan kesulitan untuk menaikkan level, kecuali kalau memang nanti kedepannya akan ada banyak untuk double XP menarik para player yang baru main di sini. So doakan aja semoga ini GM-nya benar-benar respon dan menerima masukan kalian ya, di forum maupun di Discord channel di Discord Seal privatnya ya. Kalian coba aja sendiri, kalau memang belum dicoba lu percuma nonton review gua, tapi minimal ada informasi yang tersampaikan sesuai dengan fakta. Oke guys, ketemu lagi untuk di Seal bungsu, Seal privat paling bontot ini. Ternyata memang gua agak sedikit bersedih juga ya, karena Steam CA ini dari awal pada saat OBT-nya banyak sekali gangguan servernya, termasuk dari sistem bug yang terlalu banyak belum diselesaikan di saat pada CBT-nya. Jadi memang saya sebenarnya support aja, karena dulu pun saya pernah incas di beberapa server. Yang pasti sih agak sedikit miris gue ngelihatnya. Bukan masalah kecewa, tidak, karena gue itu karakter orangnya kalau memang niat bantu beneran bantu tanpa gue mikirin untuk jasa dan imbalan. Yang pasti sih gue seneng banget game Seal Online ini. Perlu kalian catat, gue dimanapun bisa masuk. Cuman begitu ada cheater yang menguasai masuk ke dalam server dan berbuat semaunya, gue bener-bener sedih sekali ya bro ya. Jadi untuk para GM dan pengelola manajemen di Seal Steam saya, gue doain semoga kalian cepat menemukan solusi untuk menangani hal tersebut. Dan kita doakan sama-sama juga untuk para cheater yang memang jahil ataupun orang yang bermaksud buruk terhadap server yang orang sedang usaha ini, mendapatkan ganjaran yang setimpal ya bro. Karena gue termasuk orang yang percaya karma, karena kalau menyakiti orang lain itu kamu pasti akan disakiti juga oleh orang yang lain. Seperti yang sudah gue ramalin, gue punya icon pada saat memainkan game Steam CA ini adalah Live It or Love It mah bro. Itu harus jadi patokan kalian. Jadi kalian jangan terlalu banyak bacot di Discord. Kalau memang gak suka udah aja pergi, gak usah jadi bikin rusuh ya bro ya. Ada beberapa hal yang menjadi acuan gue untuk di channel gue khususnya. Channel kecil gue ini memang gak terlalu baik ataupun gak terlalu bagus ya dibanding channel-channel teman yang lain. Tapi gue berusaha untuk mengeluarkan konten itu yang benar-benar berfaedah dan bermanfaat buat teman-teman pecinta si lovers mah bro. Ini ada beberapa hal yang bisa dipelajari untuk para pemilik server baru yang memang baru terjun di dunia Seal Online. Kalian bisa melihat untuk channel gua ini pernah mengeluarkan beberapa tips dari Seal BOD nya global, tapi bisa hampir kesaingin untuk jumlah viewernya itu dari Seal Indo RPG dulu, karena memang di situ murni banget bener-bener guide yang memang masih bisa dipakai. Jadi kalian jangan coba-coba untuk server privat yang baru sekali mengelola manajemennya, kalian merubah dari sistem item drop ataupun drop rate-nya di bawah standar.
Jadi itu adalah patokan para player yang memang sudah sering bermain di game ini, bro. Nah, ini bisa kelihatan. Kalau memang kepake itu viewer pasti bakal nambah. Ini hanya referensi dari channel saya saja ya. Jadi bukan patokan secara total, tapi yang pasti sih gue ngelihatnya dari situ aja. Jadi coba cari tips aja, karena itu pun memang termasuk baru waktu itu Indo RPG berjalan. Walaupun dia udah beberapa kali gagal katanya, tapi saya nggak memikirkan kesana. Yang penting sih keprofesionalan dan memang dia bisa mengatasi permasalahan yang ada. Oke guys, tetap standby di channel gue. Gue akan coba review lagi. Gue agak bingung juga sekarang jadinya untuk support di channel privat, karena memang sistem bisnisnya masih belum rapi ya bro ya. Oke, Bang GM di Seal Steam saya, semoga semangat ya bro ya. Moga lu lancar aja kedepannya. Gua doain, nanti gua pasti tetap bantu. Penilaianmu belum valid, gua anulir. Oke, gua main lagi di Seal. Gua coba tengok ini kapan update-nya bisa ke Blade of Destiny ya bro ya. Gua cek website-nya dari Seal Korea langsung. Ini update-nya udah ada sampai buat level 300 dan beberapa item barang premium yang memang sangat membantu sekali kalian di dalam permainan. Yang pasti sih gue tetap aja nggak bisa merubah image-nya dari Seal Online ini, mau di global mau di privat juga tetap ini adalah game pay to win. Jadi kalian nggak harus kaget kalau misalkan banyak sultan tiba-tiba punya armor dan equip yang besar. Dan untuk di forumnya juga seperti biasa gue ngecek event-eventnya belum ada yang spesial. Tapi ya aku bersyukur masih banyak teman-teman dari YouTuber yang lain untuk memuat konten-konten ataupun live streaming menggunakan Seal BOD. Ini memang Seal ter-GG yang pernah gue tahu dan gue pasti nanti akan mainin lagi. Ya walaupun event-eventnya kadang-kadang agak sedikit tidak berubah ya setiap tahunnya rada-rada. Ya benar. Icil, makasih Icil, lu udah kasih jawaban mewakili gua dan teman-teman yang lain ya. jadi emang mau dibilang apa lagi ya, ini maksimalnya dari mereka untuk saat ini untuk kelas Seal BOD ya bro ya, padahal dia benar-benar disupport dan mendapatkan lisensi langsung dari Play Within-nya. Oke, semoga dia tidak dicabut seperti kejadiannya Seal Ito Game dulu untuk lisensinya, karena udah mulai ada cheater yang belum tertangani sampai saat ini. Dan sampai jumpa, see you again, kakak dan cici. Moga lu bisa mendapatkan informasi.